Ibu Umi Roisyati dan kawan-kawan sebagai purna tugas. Yang kami hormati, guru-guru dan karyawan SMP Negeri 4 Magetan, serta ibu-ibu perwakilan dan wanita yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga di kesempatan pagi ini, kita dapat hadir di SMP 4 Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dua, doa. Tiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari OSIS. Yang kedua, sambutan perwakilan purna tugas. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Magetan. Dilanjutkan yang keempat, pemberian tali kasih. Kemudian yang kelima, penutup. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matu kebhamzdah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yang berakhir lintar wajahkanin mu'adhim sultani. Rabbat berlana, wali wali tema, warahmuhma, kama rabbayana sirara. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berdoa kepada kepadamu, memujimu dan bersyukur kepadamu atas limpahan karunia dan nikmat yang melimpah kepada kami yang tidak terlihatkannya. Sehingga dengan itu kami masih bisa berkumpul di sini dalam rangka perpisahan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon kepadamu agar Engkau solidarisasi kami semuanya. Engkau berikan kepada kami umur yang panjang, umur yang barokah, kehidupan yang tenang, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Allahumma ya Allah, kami sangat bangga kepada beliau, kami sangat menghormati beliau, dan kami merasa terpimpin oleh beliau. Karena itu ya Allah, jadikanlah perpisahan ini hanya sekedar formalitas saja, jadikanlah perpisahan ini hanya sekedar organisasi saja. Biarkan hati kami Allah tetap menyatu dalam agama yang hak. Ya Allah yang Maha Petunjuk, tunjuki kami jalan lurus, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak, berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah yang Maha Menjaga, jaga diri kami agar selalu menjadi orang yang bersyukur, jangan biarkan kami jadi orang yang kufur. Jaga diri kami agar jadi orang yang taat, orang yang ahli ibadah. Jangan kau biarkan kami jadi ahli bid'ah. Jadikanlah kami orang ahli taubat. Jangan kau biarkan kami jadi orang yang ahli maksiat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sunandi beserta Ibu selaku Kepala SMP Negeri 4 Magetan, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komite beserta pengurus dan jajarannya, yang kami hormati pula ibu-ibu wakil dari Dharma Wanita, serta tidak kalah teman-teman kami pada saat kami bersama-sama berjuang mengajar di SMP 4 Magetan yang kami sayangi. Terlebih dahulu, marilah kita bersama ucapan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersemua semuanya bisa bersilaturahim bersama pada acara
kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam. Kalau kita beritiba kepadanya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu, bapak sekalian yang saya hormati. Di sini saya matur kepada ibu-ibu serta bapak sekalian sebagai wakil daripada teman-teman. Pertama adalah terima kasih yang beribu-ribu terima kasih kami ucapkan atas perhatian dari Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya semuanya, yang sampai pada hari ini kita sudah alhamdulillah diberikan panjang usia bisa bersilaturahim bersama pada acara pagi hari ini dengan kepedulian Bapak Ibu sekalian dan semua bimbingan yang diberikan kepada kami berlima. Kami tidak bisa menghaturkan apa-apa kecuali jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada panjenengan semuanya. Amin. Kemudian selanjutnya kami berlima mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami berlima ini sudah cukup lama bergaul bersama ibu serta bapak sekalian, yaitu kita berjuang bersama-sama yang bismillahirrahmanirrahimnya membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga amal kita semuanya, keikhlasan kita semuanya adalah menjadi wujud daripada jihad kita fisabilillah. Apabila kita suatu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi tabungan kita semuanya. Maka dengan adanya itu, selama kami bergaul dengan Bapak Ibu, mungkin ada tutur kata, mungkin ada kesalahpahaman, mungkin karena hanya terjadi miscommunication, maka pada forum ini saya tidak perlu mengucapkan satu persatu atau tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak sekalian, maka tolonglah untuk memaafkannya. Dan sebelum Bapak Ibu memaafkan, kami berlima sudah memaafkan terlebih dahulu. Karena di dalam tuntunan, berilah maaf sebelum Anda minta maaf. Kemudian, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada pagi hari ini, senyapan kita bertemu, kami mohon doa, semoga kami berlima untuk menapakkan kaki ke depan, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang positif. Jadi apa yang dibacakan doa oleh Pak Yadi semuanya betul-betul saya bisa merinding. Marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menapakkan kaki ke depan, karena mau tidak mau tujuan kita yang paling akhir adalah husnul khatimah. Kemudian mohon doa lagi apabila nanti kita, karena kita ini berlima insya Allah semuanya sudah bermutu karena sudah punya cucu Bapak Ibu, jadi semakin lama semakin tambah bermutu karena banyak cucunya. Maka dengan adanya ini kami mohon doa restu untuk kami berlima mampu membawa keluarga yang bisa membawa sukses di dunia wal akhirat. Jadi ibu bapak sekalian, mungkin hanya ini tutur kata kami, dan kami mewakili dari teman-teman berlima mohon maaf atas segala kesalahan sekali lagi, dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga kami tidak bisa membalasnya apa-apa. Sekian, terima kasih. Nasrul Malafakum Qarib wa Bashirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu berlima yang telah menyelesaikan tugas sebagai seorang ASN atau sebagai seorang guru di SMA Negeri Manokan dengan lulus tanpa celah dan mengakhiri dengan suatu prestasi yang luar biasa. Sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan atau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya, yang mana berkat bimbingan
berkat sentilan-sentilan dari Bapak dan Ibu sehingga SMP di Malakakan ini bisa luar biasa saat ini. Kami yang masih ini akan mencontoh kebaikan-kebaikan Bapak dan Ibu yang telah Bapak Ibu torehkan selama ini. Kepada Bu Martini, Bu Umi, Bu Elmi, Bu Inca, dan Pak Adi, sekali lagi kami ucapkan banyaknya terima kasih. Berkat Bapak dan Ibu, SMP Malakakan bisa memperolehkan prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin kami pernah menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, tapi harus kita akui, berkat jasa-jasa beliau, SMP Negeri Malakakan bisa menjadi sekolah yang berprestasi. Mudah-mudahan amal baik dari Bapak dan Ibu senantiasa dicatat dan dibalas oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu, kalau tadi Bumi selaku perwakilan dari teman-teman yang masih perlu tugas minta maaf, kami yakin Bumi dan teman-teman tidak punya kesalahan dengan kita Bapak Ibu ya? Nah, itu Bapak Ibu. Namun kami menyadari yang masih muda, ya kita masih muda ya, kami masih muda berkali, dan kami percaya kekhilafan, kesalahan sering kami lakukan, kami lontarkan mungkin tidak sengaja. Kami berdiri di sini selaku ya bisa mengatakan perwakilan dari teman-teman semua yang sekaligus untuk mohon maaf apabila selama kita bersama ada kekhilafan dan kesalahan yang pernah atau sempat kami lakukan kepada Bapak dan Ibu. Kami percaya kebesaran Bapak dan Ibu, kebesaran hati Bapak dan Ibu akan memberikan maaf dengan seterusnya. Dan masa purna tugas bukan berarti masa berakhirnya suatu pengabdian, namun justru masa purna tugas ini akan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk memaksimalkan potensi Bapak dan Ibu untuk hadir di masyarakat ataupun di keluarga. Kami berdoa, kami para besar SMP Malakakan berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan, dan selalu dalam lindungan dari Allah SWT. Bapak dan Ibu, khususnya kepada teman-teman yang sudah pernah tugas, kami atas nama sekolah juga mohon maaf mungkin kegiatan baru bisa dilaksanakan hari ini karena memang situasi kondisi yang saat ini melanda yang disebabkan oleh COVID-19. Kami mengajak kepada semua pihak dan semuanya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang bersih, pakai sabun, dan menjaga jarak. Kami percaya dan yakin apabila kita taat dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, kita akan senantiasa terlindungi dari pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Bapak dan Ibu, itu mungkin dari kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat memasuki masa purna bakti dan kami titip jangan pernah lupakan kami di saat-saat kita bersama. Dan kami juga berharap jalinan silaturahmi tetap terjaga di antara kita semuanya meskipun perpisahan ini hanya kedinasan, tetapi hati dan jiwa kita mudah-mudahan tetap bersama dan bersatu terus. Terima kasih, Laih Kofi Bintaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun
sudah bertindak kekabaran yang antipolnya. Mohon salam.